Bila tiba ketentuan, saat kita berada di akhir kehidupan, bernilaikah segala kemewahan? Bernilaikah perhiasan-perhiasan? Mungkin kita lupa yang kita lahir ke dunia ini dalam keadaan jahil dan miskin. Tanpa sebarang pengetahuan, tanpa secepis kain pun menutupi tubuh kita. Lalu kita dikurniakan pendengaran dan penglihatan, hati serta akal fikiran. Untuk apa semua itu? Supaya kita bersyukur. Supaya kita bersyukur. Supaya kita bersyukur. Kita lupa yang kita lahir dari titis air yang hina. Kita sendiri rasa jijik dengannya. Beringatlah tentang hakikat diri. Asal kita. Jangan kita asyik mendongak ke awan. Terlalu nak menggapai bintang dan bulan. Sehingga kita lupa siapa penciptanya. Ramai yang tak bernasib baik. Ramai yang memerlukan pertolongan. Tiada ibu ayah untuk mereka sandarkan kasih dan sayang. Tak punya bumbung yang selesa. Tempat untuk berteduh daripada hujan dan panas. Tak mempunyai makanan yang cukup untuk mengisi perut yang kelaparan. Tiada sumber makanan dan tiada siapa yang bantu mereka ketika mereka diuji dan diduga. Dan siapa kita untuk menilai? Bukalah mata. Bukalah hati. Bukankah cukup apa yang kita miliki? Dekatkanlah diri. Mohon supaya dilembutkan hati untuk merasai. Digurihkan jiwa untuk memahami. Agar tersemat wasatiyah dan qanaah dalam diri. Ingatlah bahawa hati, nyawa, jodoh, harta, rezeki, iman, takwa dan ikhlas bukan milik kita. Bukan dari kita. Bukan milik kita. Ianya milikmu, Ya Rab. Semuanya milik Allah. Ianya darimu, Ya Rab. Wahai Tuhan Yang Esa, tak terdaya kami, melainkan kemampuan yang Engkau sudi pinjamkan. Tak terdetik rasa kecintaan, melainkan Engkau mengizinkan kami merasai. Tak termampu melainkan rahmat dan keampunan yang Engkau curahkan pada kami. Jadi aku mohon, Tuhan, berikan aku cinta. Berikan aku cinta. Berikan aku cinta.